Tim Satgas COVID-19 gabungan dari kota dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung lakukan swab antigen massal di pusat perbelanjaan yang juga berdampingan dengan pasar tradisional. Satu persatu identitas pengunjung mal diperiksa oleh petugas dan dibawa ke tempat tes swab antigen massal. Dari total 200 alat swab antigen yang disiapkan petugas, ada 56 orang yang dilakukan swab dan semuanya dinyatakan negatif. Swab ini dilakukan karena dari hasil pemantauan petugas dalam beberapa hari masih menemukan pengunjung maupun penjual di pasar tradisional yang tidak menggunakan masker. Kita melakukan swab massal di keramaian di pasar Ramayana yang memang di tempat orang berbelanja yang paling ramai. Jadi pada sudah berapa hari kami melakukan pemantauan di sini banyak yang tidak memakai masker dan keramaian ya. Jadi nanti kami turun pada hari ini bekerjasama dengan Satpol PP, polisi dan Satgas provinsi BPBD provinsi sehingga kita turun. Kita menyiapkan 200 alat untuk pemeriksaan. Namun yang sampai jam 3 ini saat ini baru 56 orang yang terjaring dengan hasil negatif semua. Negatif semua. Selain para pengunjung pusat perbelanjaan, pengendara roda 2 yang tidak mengenakan masker dan para pegawai pusat perbelanjaan pun dilakukan swab antigen. Duraka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.